Bapak. SD ini pun tibu. Ini banjir tadi malam, Bu? Ya, tadi malam sore itu kan hujan, Pak. Hujan, terus malam itu jam sekitar jam 8 itu Pak Arifin itu sudah memberitahu bahwa Mungkung siaga 1. Iya, iya. Kemudian memberitahu bahwa air sudah mulai sampai jalan Pungkro, akhirnya ke SD sini sudah penuh dengan air. Itu memang kalau hujannya itu deras dan cukup air cukup tinggi, itu sini langganan banjir. Ini sudah, saya kan baru, Pak, tahun ini dah. Kemarin Bapak Ibu Guru ini yang tahu, yang memang kalau pas banjir itu sampai ke 3 kelas yang terendam ditambah perpus. Ketinggian air berapa, Bu? Ketinggian air, Pak Arifin, ketinggian air kemarin berapa sih, Pak? 50 naik ke kelas berarti 1 meter ini, Bu, ya? Iya. Ya. Bisa naik kan 1 meter kan itu, Bu, ya? Iya. Iya, iya, ya, Pak. Bu, ini siswa, Bu? Siswa, maksudnya ke siswa pas libur semester 1, ya. Untung pas libur. Kalaupun tidak, ya paling hari ini ya kita kerja bakti dengan siswa. Dan kegiatan belajar mengajar ya agak terganggu gitu. Ya. Tapi untung ini libur, jadi yang masuk ini Bapak Ibu Guru dan beberapa siswa yang dekat dengan sekolah dan peduli lihat sekolah banjir. Mereka tadi kerja bakti bersama-sama, tapi karena sudah siang, sudah terkena air, takut nanti anak-anak sakit, maka tadi sudah disuruh pulang untuk anak-anak. Ibu kepala nama lengkapnya, Bu? Sri Murwani. Ya, tapi saya di sini masih statusnya apa ya? Mengampu ya, Pak, ya? Iya. Ya, apa-apa, Bu, biar. Iya, iya. Jadi kalau di sini jadi langganan banjir ya, Bu, tiap tahunnya ya? Tiap tahun selama sungai Mungkung ya itu, selama sungai Mungkung itu meluap, kita pasti terkena imbasnya. Apa ya? Daerah di sekitar sungai Mungkung. Fasilitas sekolahnya ada yang rusak enggak? Kalau ini sementara ini tidak, hanya meja-meja yang kaki-kaki meja terendam air, tapi untuk buku-buku administrasi masih bisa diamankan, masih bisa diamankan. Masih, Bu. Boleh nek kalau yang ini yo satu dikatakan. Ya toh. Oke.